Hai, aku di negara Bermuda. Ini lagi jalan-jalan. Ini anjing ikutin. Mari ikut lihat suasana di sini. Tuh anjingnya ikut. Anginnya besar sekali. Lihat lautnya. Wow, indah. Indah sekali. Ayo, yang ini namanya sword arrow mayonnaise. Setia dia, baik loh. Kita jalan-jalan di sore hari. Ayo mayonis, ayo. Yang di belakang mah udah tua dia anjingnya. Di mana dia? Sat! Come! Aro! This is only mayonnaise. Di sini jam 7:30. Udah mau maghrib. Negara Bermuda di Amerika Utara. Sekarang di sini lagi buka. Find the bird, the dog. The dog is playing. Seberang sana ada rumah, banyak rumah. What you eat? What you eat? Oh, boy. No, 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 no. You're naughty. Go, go, go. Yucky. Then find the bird. So eating. Come. Kita lihat lautnya. Aku kerja di pulau ini. Sekarang lagi libur. Tapi kita lockdown, gak bisa ke kota. Jadi ya, dia di pulau.
Jalannya berbatu, lumayan buat exercise. Kita mau nyampe sebentar lagi ke lautnya. Tapi lautnya bukan buat berenang, nggak boleh karena terlalu dalam. Jadi lautnya itu cuman buat angkutan aja, bot, feri kayak gitu. Jadi nggak ada orang yang berenang di situ. Lumayan. Ini namanya Pulau Marshall Island. Marshall Island private. Jadi pulau ini kepunyaan bos aku. Enggak ada orangnya tinggal di sini kecuali keluarga bosku aja. Saking kayanya. Jadi orang kaya punya pulau, punya dermaga, punya bot, punya segalanya. Pohon-pohon. Semuanya punya dia. Jadi di sini kita nggak punya tetangga. Anjingnya datang lagi. Lari dia mau ke dermaga. You are naughty, what you eating? Oh my god. He's naughty. Come. We got the dog. Look this one. I saw you. Lihat yang itu. No. Kan? Gak kelihatan hotelnya ya. Let's go. Ini anjing majikan aku. Ayo sini. Nah, nyampe kita ke dermaga. Dermaga indahnya, sudah sadar. Di sini kalau bisa mancing banyak.